Jadi dalam fi setelah pada perjalanan ini kita ada tiga aspek, ya, rusuk, tuli, dan juga nawar. Dan saya juga pengurusi Zul Rusmadi. Jadi tuan dan puan, lima sikap saya, ya, kita jangan ambil lewat. Kemudian kita dalam tim itu pengurusi kita atau presiden kita itu mengharapkan sesuatu yang dibuat di kawasan kita. Bukan dengan pengurusi yang dia kerja, itu bukan sikap. Jadi siapa pun orang tua, apabila menjadi ahli staf apapun, jangan menjadi ahli itu. Kita mesti memperkuatkan dengan, ya, dengan menjemput banyak lagi ahli, memperjelaskan perjuangan staf khususnya satu perjuangan. Inilah kota perempuan, perjuangan yang itulah yang akan membantu kita untuk memperjelaskan kepada seluruh rakyat, ya, supaya tahun-tahun kita itu dapat pemahaman yang lebih baik, dan mudah-mudahan dengan itu, ya, mereka akan percaya kita bahwa kamu masuk ke suatu tempat itu khususnya setelah sahabat sebenarnya ada tujuan, ya. Sebab dari dulu lagi kawan-kawan kita telah mendengar kenapa Pak Isabah selalu sejak, ya, harap persekutuan, ya, diikat atau di apa, banyak gelar-gelar yang dibagi kepada pemimpin-pemimpin kita. Sampailah pati-pati itu tidak bertahan. Sampailah pati-pati kita di pedalaman ini, di Sabah ini, semakin lama semakin kehilangan kuasa. Kenapa? Kehilangan sokongan. Bila sesuatu pati itu terompak kehilangan sokongan, dia akan lemah. Bila rakyat itu tidak lagi yakin dengan perjuangan, pati itu akan lemah, terus akan hilang. Jadi kita tidak mau perkara ini berlaku dengan stasiun, ya. Tetap perjuangan dia jelas, dan kita pada ketika itu sedang menuju ke arah itu, dan seterusnya percaya. Kita belum percaya lagi pada ketika itu. Tetapi saya percaya setiap orang yang hadir pada hari ini, dan setiap orang yang telah membaca perjuangan, mau kita berbicara, mau kita memerintah diri sama sendiri, mau kita untuk berhaji ala tujuh orang-orang sahabat. Betul? Betul. Ini semua dalam hati saya begitu. Dulu saya dalam bibliaris, ya, saya tidak menceritakan apa masalah di sana. Tetapi apabila saya berpikir dan ada jemputan daripada setelah saya berpikir daripada PR itu tahun 6, bulan 5, bulan 12, saya rasa sudah masa kita akan berubah dan bersama-sama dengan Pak Menteri, sebab dia ada perjuangan. Ya. Saya bukan bilang okay, saya sudah dalam sasaba, kamu ikut sama saya, tidak. Sebab saya yakin ada agenda, bukan saja kepada kita teman-teman, tetapi anak-anak kita masih berpikir. Kita sekarang ini bertenaga, mempunyai kemahiran, mempunyai rakyat. Inilah masa kita untuk memperjelaskan kepada lain. Jangan sampai nanti masa kita tidak berbuat apa-apa. Sebab sudah kita ada pemimpin. Dia sudah beri jalan kepada kita, inilah jalan. Tetapi kalau kita tidak ikut, dia hanya seorang. Dan dia tidak akan berdaya kalau dia berjuang hanya seorang. Dia perlu karena itu kita semua. Jadi kita mesti mau ingat, perjuangan itu begitu jauh. Lebih dari itu kita berdiri 30 tahun. Saya baru buat satu tahun lagi, kakak 2 tahun. Yang ikut sama saya itu sama. Tetapi oleh sebab dia sudah mendahului kita, kita pun di belakang dia. Seolah-olah kita sudah berjuang mungkin 15 atau 20 tahun pertama-tama ini. Kita sudah tahu perjalanan itu di mana. Sebab sudah jelas berkali-kali keluar dalam WhatsApp, berkali-kali keluar dalam media sosial, dan di mana-mana pun ada.
Bahkan kalau ada dokter Jeffrey, kita tahu itu, apa yang dia buat. Jadi, pengorbanan beliau itu seperti ini. Saya sudah cakap tadi dalam apa kita berdasarnya. Ya. Mungkin yang mau dengar ini daripada Nabawa, dan yang datang baru-baru, ya, baru datang tadi. Ya. Dia sebenarnya pengorbanan itu. Ya. Dia ada option, dia ada pilihan. Mau berniaga atau berpolitik untuk memperjuangkan hak rakyat. Dua, dia orang pintar, dia orang mewah. Dia boleh bilang, cek di sini, buat apa semua, sudah. Apa politik ini? Dia ada agenda. Dan perkenalkan agenda itu. Ya. Agenda ini kita tidak tahu sebenarnya. Kalau bukan yang membuka. Sengaja pemimpin-pemimpin Malaya. Ya. Mau kasih takut itu rahasia. Mahathir itu boleh sudah buat apa mau menjadahkan semua. Pada perkara yang sulit itu yang tidak perlu dibagi tahu ke daerah apa, simpan, tidak perlu tahu. Sabar itu satu perdana. Kalau tidak ada dokter jadi membubarkan sesuatu yang penting dalam penubuhan Indonesia itu sebenarnya. Kita punya hidup mungkin dari turun daripada hari. Betul. Bayangkanlah apa yang termaktub dalam rumah Indonesia yang ada dalam pelaporan saya, pun tidak tahu. Anda mau tahu ya? Sebelum Dr. Jeffrey membuka rumahnya. Sebilangan banyak daripada kita, tidak tahu. Ada yang tahu pun takut mau kasih buka. Sebab takut karena tahan ASE. Betul? Betul. Nah, ini kok. Kita perlu hayati itu. Bukan semua orang berani. Bukan semua orang pintar. Dan hari ini kita menjadi pintar sebab itulah pengorbanan kita. Membongkarkan perkara yang sulit ya, menjadi hak kita, tapi tidak dibagi, tidak ditunai. Ini yang berlaku. Jadi setiap orang sapa sebenarnya Tuhan perlu menghayati dan perlu menyokong beliau. Saya sendiri Tuhan-Tuhan, kalau yang di luar itu tidak perlu juga berlibat. Saya sendiri mau bertonton di sini sebagai ketua meeting besar. Saya sudah ulang balik, ya, apabila persoalan bahagia di mana-mana pasti akan bagi tahu mereka bahwa kenapa? Sebab dia raya. Dia bina. Dia berani. Dia paling berani mereka. Walaupun pilih-pilih lah. Betul? Betul. Ini jangan kita pandang remeh. Saya tidak tahu lah, kalau dia tidak ada dalam dunia ini, saya tidak tahu berapa tahun dari kita akan mendapat satu orang yang terus diberikan. Betul? Betul. Bukan semua. Boleh. Boleh apa? Boleh bang aja. Akan maksudnya. Bukan. Macam durasi ini, cuma sama pemilihan dia. Betul juga. Kalau begitu, bukan semua boleh lari sepatasnya kalau dulu. Betul. Kamu ini semua kasih kalah. Tapi sekarang ini tangkap di sini pula. Ya. Jadi itu kan spesies yang macam dokter dia jangan. Karena kan kita tuh mungkin satu apa ya panggil? Apa kita panggil? Hah? Satu obat pun tidak ada. Jadi sekarang ini teman-teman harapan kita, pemimpin kita harapkan masih hidup, masih menerajui kita, masih memimpin kita. Kenapa kita tidak ikut? Sebab kalau itulah terlaksana apa yang diperjuangkan, kita semua senang. Anak-anak kita sayang, senang. Keselamatan kita terjamin, pertukaran kita menjadi besar, itu naik. Jalan-jalan kita baik. Perhubungan kebetikan mungkin bertambah. Semuanya itu termasuk dalam perlembagaan. Tidak ditunaikan oleh kerajaan. Senang saja. Bukan susah itu. Antara kemiskinan, kenapa kita miskin? Karena duit daripada minyak, royalti minyak, tidak dibagi kepada kita. Betul? Banyak, betul.
Jadi saya mau teman-teman dan puan memahami kata ini. Nah, mari kita bersama-sama. Saya tadi menerima telepon mengatakan ada dari lagi kurang mau masuk saudara. Dulu perawat dengan saya. Tapi sekarang ini sudah berbisik di Jakarta, tunggu masa, jadi si berat saya akan masuk bersama-sama. Tuan-tuan dan perempuan jangan dengar saja apa yang berlaku. Bila nanti balik, silah perbanyakan. Perbanyakanlah keahlian. Kenapa perlu? Sebab tuan-tuan dan perempuan, ketika ini, kita sedang menempuhi pilihan raya. Antara yang penting sekali itu, ya, untuk memperbanyakkan keahlian, sebab itulah antara asas kita untuk menutup kursi-kursi yang kita mau tadi ini pilihan raya. Ini asasnya. Kalau bilang kami mau 30 umpamalah, ataupun mau semua ini terus ini bisa melakukan dengan terus mari lah. Pertama yang ditanya itu berapa kemungkinan. Kalau tidak ada apa mau cerita, tidak apa cerita. Bila kamu kita berhadapan dengan orang-orang yang sama-sama kita berbincang untuk kita meminta kursi untuk bertanding, mereka sebenarnya sudah tahu kekuatan kita. Jangan bohong, ya. Kita bilang saya ada apa nama keahlian di sub 8.000, tapi kalau 8.000 mampu bohong juga yang lain. Ya. Betul. Kita pun dilarang membohong, betul? Hah? Tuhan di atas melarang. Kenapa mau bohong? Buat, bukan susah. Kita ada saudara, kita ada adik beradik, itu pun sudah cukup. Jangan bercerai. Yang saya dengar ini adik beradik pun tidak sama hal antara mereka. Tapi percayalah tuan-tuan buat apa yang kita buat. Ya, kalau kita bersama sini ada pilih-pilih, kita akan bersama. Itu banyak baca, kalau kita baca banyak belakang ini pun ada. Ini, kita tahu mungkin belakang. Kamu di depan, di sebelah, pangkat itu berapa? Ya, istri membaca, lain dia membaca. Jadi itu antara asas dia korban apa? Kedua, ya, asasnya ini kita istri mau kawan-kawan juga ada perpaduan di tempat pati apa yang sehaluan dengan dalam perjuangan. Jangan sebut juga. Ratu terang. Lalu 21 ini nak teruskan juga. Susah juga. Mau pakai balik. Mau berucap balik. Mau spesial hari ini. Untuk pertemuan penemuan. Dalam peringkat pagi. Ayo. Tambus. Tidak. Tambus boleh cerita. Tidak perlu. Ya. Berikat pati itu teman-teman sudah kita kemukakan. Sebab ini satu lupa ketentangan dan kursi saya umum. Ini sudah kita gunakan untuk kita bawa kursi nabawan, kursi sup, kursi apa itu? Tulip. Ini sudah kita antara kursi-kursi yang sudah kita senaraikan untuk kita bincang dalam berikat yang akan datang. Kalau berikat kita, ini sudah masuk. Dia mau tukar. Semua yang teman-teman itu banyak. Tapi kita karena apa nama? Kita akan lihat di bawah itu balik dengan kita punya tahannya. Tadi sudah dari tahu sudah mengatakan bahwa kuatlah. Dulu terus pada ini sebagai apa nama? Our base, pertama kita. Apa bapak? Buku kita. Saya punya hasrat buat orang kita dan memang sudah memutus dan kemudian kita opsi Zoom dan untuk musik kita. Saya bilang inilah yang saya buat ini sebagai
Dan ini yang saya senang buat. Saya telah buat dan senang buat. Kita juga berunding di kalangan kita dalam UMNO, dalam Bersatu, dalam BTS. Tapi ini bukan bermakna maruah kita itu, ya, perjuangan kita itu bukan lepaskan kita. Kita akan tuntut. Jadi kita mau juga pemimpin-pemimpin kita paham. Kadang-kadang satu orang itu bilang, ah, hasilannya. Tetap dia ikut UMNO, dia ikut Bersatu, kasih dari kursi. Tapi dia itu kawasan itu maju di kiri. Kamu tahu kan kiri apa? Kawasan-kawasan maju di kiri apa itu adalah tempat dibagi kepada kita antara Stad Sabah atau Pati. Ya. Kita sama dua, kita sudah kuning. Biarlah kawasan-kawasan yang maju di bukan kiri MA itu, biarlah berapa. Senang cerita. Hah? Kenapa mau bikin alasan ada lagi bayar di sini atau bersantai sudah masuk. Kita bukan kekurangan pemimpin di Pakistan saja. Kita bukan kekurangan pemimpin di Filipina. Kita ada. Jadi saya mau ketemuan pun dua adalah sesuatu supaya apa yang kita tuntut itu menjadi realitas. Jangan barangkali saja di WhatsApp tangkar sana. Kalau tidak, pada juga tidak akan luar. Ini bila ada orang bertanya, bilang ini kami mau tutup kita, kami mau ikut dia, kami mau tutup. Ini kata-kata ikut sama dia. Ini luar tak bisa ikut sama dia. Datuk Polprodong sana di Merodong, Ustaz Merodong, kita ini ikut. Yang saya kesal ini tuan-tuan rumah, bila ditanya takut, saya bilang, oh, takut apa ini? Saya dengar, ada orang tua Al-Quran, dia kata, saya tanya, dan tadi itu ada orang tanya siapa? Dia bilang, siapa dia tanya? Dia bilang, siapa? Musuh kok. Jadi apa kata apa? Saya bilang, gimana dulu? Wah, sudah 30 tahun dalam besar. Maksim sudah 30 tahun di kuala. Bikin panas. Itu pun berani, tidak berani bagi tahu. Bagi tahu lah. Saya salah sama yang memang kunci. Salah. Saya pengen ngucin sama kamu. Saya pengen apa? Tidak ada kan? Tidak ada. Seolah-olah kita lagi kita punya kunci. KDM hari ini kita mesti berani, kita mesti membangun. Saya punya kenapa Pak senang begitu tunduk diri kita bilang oke lah saja Pak Tengah Pak betul kita ini dia mau tuntut selamat tuntut kemabung tuntut tenang. Kalau mereka duduk di sana mana di sana kita apa dari orang yang mewakili pati di sana kita bukan bilang musuh, tapi ada kewajarannya. Jangan itu bos, bos bilang karena kita bersuara karena ini yang tidak lomba ini di sana. Dalam saya pikir satu lomba berapa tim? Iya lah, terus sakit betul. Betul. Tapi kalau kamu ikut star dan bigas itu perjuangan kita. Paling dan kemudian jauh-jauh dia. Ini dia, beda dia. Betul? Betul pasti kita punya orang lah, yang wakil. Mau yang ratu, pasti yang mayat ya. Apa maruah yang dia bagi contoh kepada anak-anak kita? Betul? Orang ini marahnya wajibnya empat. Tapi yang saya ingat sekarang itu benar, tidak ada duit, tidak ada undi. Tidak ada aspal, tidak ada undi. Jadi ini kawasan kita, tampak sendiri. Di dalam daerah kita. Dia malu bagi.
kita sebenarnya memberi kuasa kepada mereka. Bila dia duduk, ada yang dapat dia seperti dia atau orang rotan. Saya sendiri, sepatutnya semua kursi di Sabah ini sepatutnya dibagi kepada parti-parti yang di Sabah. Dia berlawan, dia mana pun dia kalah, orang Sabah. Mana kalah, orang Sabah juga. Betul? Betul. Kamu lihat tak berapa kawasan-kawasan sekarang ini kawasan Cina Kota Sanggit mau kasih tempat MCA pula barang-barang ada CPB apa lagi, LDB kasih sama MCA bos dia sama Nanjung lah, betul? Betul. Sama juga DAP ah. Bos dia sama Nanjung bos bilang kok, jangan-jangan lah dengan teman-teman terpaksa juga. Ini yang betul aku sebenarnya. Jadi kita tidak mau lagi perlakuan sedemikian berat. Balik-balik berlaku semua. Pertahanan. Kalau pemimpin itu hanya satu. Dia mimpi atau adil. Tapi saya tetap bilang, kok jangan masuk itu. Masuk staff atau PJS. Dan kita mempunyai. Boleh kan? Ini prinsip yang kita pertama ambil. Dan kita sifat kami adalah itu saja. Kasih 500, 1000 kan. Berapa juga itu sampai bila kita tetapi kan? Belum. Dan satu lagi Pak Tuan, kita sekarang ini walaupun di Sukusa ada keputusan mahkamah, begitu juga dengan keadaan sudah diubah SPR terbilang 12 penanganan calon 26 undi kami siap masih mengharapkan yang kami itu 33 itu memang betul ya. Memang kita berharap supaya pembaharan itu ditangguh. Karena kita tidak dirinya, kita tidak dilayanikan apa dengan adil. Seolah-olah dia berat sebelah. Dia itu sudah tahu. Jadi kita bilang, kita dari 33 adun, menyokong. Dan kita mau, dari seribu sama itu, ikat sumpah dari ketua. Dia bilang tidak. Itu membohong. Ya, padahal sudah tanpa CCTV ada kedatangan. Jadi kita tidak sama. Ya, memang pada saat yang terbaik itu karena sekarang itu banyak bohong. Itu pun belum. Ya, malah ini. Saya pun tidak tahu lah, perlu kita sendiri. Nah, bayar lah kan? Oh ya. Sekarang ini. Panggil itu yang sebelum, sudah berbaik itu sama kita. Boleh kan?